Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam update PIDU 13 edisi eksklusif bersama dengan saya Hezri Yassin. Naduah ulama dan kepimpinan NGO Islam yang terdiri dari tuan-tuan guru, ulama dan pemimpin NGO Islam dari seluruh negara bermuafakat bahawa perubahan pemerintahan di peringkat pusat dan negeri dalam PRU 13 adalah suatu tuntutan kepada umat Islam khususnya dan rakyat Malaysia umumnya. Dengan isu-isu yang berbangkit sepanjang 1999 hingga 2013, naduah yang dihadiri lebih 400 alim ulama dan 16 NGO Islam seluruh negara berlangsung di Alustar semalam. Turut hadir adalah Tuan Guru Haji Saleh bin Musa selaku mursyid naduah, Sheikh Muhammad Zainul Asri Romli, Tuan Guru Haji Abdul Majid Abu Bakar An-Nadwi, Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hassan, Tuan Guru Haji Abdullah Lebai Samah Bukit Lada dan lain-lain lagi. Para ulama, tuan guru dan pemimpin NGO Islam bersepakat bahawa kuasa pemerintah perlu berubah tangan pada PRU 13 ini demi menyelamatkan negara dari terus menuju kepada kepincangan dan penyelewengan dalam urus tadbir negara. Pertama, menjadikan Islam sebagai panduan hidup rakyat dan pemerintahan. Karena apa? Amalan DN yang menghina agama, memperlekehkan hukum Al-Quran, membawa faham sekular, fitnah, nasionalisme sempit dan kebendaan mesti ditamatkan. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.